Dan ia pada Siti Sarah ini ada beberapa tanda husnul khatimah. Antaranya kematian kerana melahirkan anak dan juga kematian kerana wabak. Masya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mohon maaf sahabat, tadi tu nak mula awal, dah ready awal pun, kita pun dah bangun awal kan. Tapi susah nak mula tu, susah nak mulakan, masya-Allah, Allahu akbar. Malam tadi kan sebenarnya daripada semalam lah kan, daripada dua hari kita tahu keadaan almarhumah Siti Sarah. Kemudian semalam lagi pagi saya nak update tentang beliau. Ya, doa daripada jauh. Namun malam tadi dalam pukul 12 lebih melihat tengok beliau dalam keadaan makin kritikal, subhanallah. Ya, kita tuliskan satu posting untuk sama-sama mendoakan, masya-Allah. Namun takdir Allah, kehendak Allah mengatasi semuanya. Takdir kehendak Allah, percaturan Allah, ketentuan Allah mengatasi semuanya. Mengatasi semua doa, mengatasi semua perancangan, mengatasi semua usaha. Allah menunjukkan kepada kita la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya. Malaikan semuanya, kekuatan dan daya usaha semuanya datangnya daripada Allah Subhanallah. Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukan kerana Siti Sarah ini seorang artis ataupun seorang yang dikenali, lalu saya beria nak post, beria nak bercakap soal beliau pagi ini. Tetapi sudah pasti kematian orang yang sebegini menghidupkan hati-hati. Mungkin pemergian orang-orang di kalangan alim ulama menghidupkan hati orang-orang soleh menangisi pemergiannya. Namun kematian individu seperti Siti Sarah ini, mudah-mudahan dia lebih menyentap jiwa di kalangan orang-orang yang sedang terleka dan lalai seperti saya, seperti saya. Di kalangan para pencintanya, followernya, ramai orang yang menyayanginya, subhanallah. Mudah-mudahan menghidupkan jiwa semua peringkat, siapa sahaja. Dan ia pada Siti Sarah ini ada beberapa tanda husnul khatimah. Antaranya kematian kerana melahirkan anak dan juga kematian kerana wabak, masya-Allah. Kita tahu Siti Sarah peringkat awal dikenali sebagai seorang penyanyi yang sangat berkebolehan, seorang penyanyi yang Allah kurniakan suara yang merdu, suara yang indah, subhanallah. Namun kita tahu perjalanan hidup Siti Sarah ini bila setelah bernikah, setelah melahirkan anak, setelah bernikah dengan Syuaib kan, dengan suaminya, kehidupannya mula berubah. Dia meninggalkan dunia glamour, dia meninggalkan terus dunia nyanyian. Sedikit demi sedikit, subhanallah, dia akan dunia yang dia cintai kan, yang telah melahirkan Siti Sarah yang kita kenal sebagai penyanyi, masya-Allah. Dan jadi seorang isteri dan seorang ibu dan seorang peniaga wanita yang berjaya, masya-Allah. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Kita tahu frontliner pun banyak yang terkorban dalam wabak ini. Doktor, nurse, ramai yang meninggal juga. Kita tahu ramai sebenarnya kisah ibu-ibu seperti ini yang meninggal dunia daripada tahun lepas lagi. Ibu-ibu yang menghadapi komplikasi ketika bersalin, kemudian diuji pula dengan wabak, memang ramai yang berakhir dengan kematian. Anak yang baru lahir tidak ada peluang dan kesempatan bertemu dengan ibu. Dan kematian yang sebegini memang sungguh menyedihkan, sungguh menyentap jiwa. Allahu akbar.
bukan kerana semata-mata dia Siti Zahrah, tetapi ia lambang ketabahan semua ibu. Walaupun mereka rebah, walaupun mereka semuanya rebah, mereka kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dalam rahmatnya, subhanallah, dalam kasih sayangnya, pengampunannya, dalam husnul khatimah.